kamarnya sudah kabur ya. Tapi barangkali masih bisa kita lihat di situs. Nanti coba saya akan spill di situsnya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Benteng Fort Rotterdam. Baik, kita mulai susuri dari tengah ya, gedung P. Niat P, D, K, M, N. Yang paling ikonik ini nih. Gedung ini yang paling ikonik sebagai pusat gitu ya. Ya, pusat, dan di situ kelihatan ada replika meriam yang digunakan pada saat peperangan dulu. Kayaknya sudah bukan, saya tidak tahu asli atau bukan, tapi kayaknya bukan. Hanya replika barangkali. POC. Kalau lebih kurang tanya mana? POC. Masuk di salah satu gedung. Ya, oke. Di sini bisa kita lihat. Ini ada peluru meriam dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu meriamnya di sana tuh. Ini foto ini pasukan kerajaan, mungkin saat masuk menduduki benteng. Ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari maketnya, ini benteng ujung pandang ini seperti kura-kura. Ini kepalanya yang pertama kita kunjungi, kepalanya, kemudian sudut kakinya yang satu, yang ini satu, yang kedua ini yang rindang tadi, kemudian yang ini empat, yang keempat ya, ini sudut kaki yang keempat, ini kakinya. Kemudian yang ini, kakinya keempat. Jadi kepalanya, kakinya ada empat. Ini dia kalau secara ini melihat dari udara seperti ini, dia seperti penyu atau kura-kura yang menghadap ke lawan. Ya. Oke, kita bisa saksikan lagi. Oh, ini pintu gerbang ya. Kayaknya sudah tidak kita masih kita temui kayaknya di depan. Bentar kita lihat. Ini beberapa foto-foto. Dan ini beberapa senjata berupa badik dan parang, mungkin juga ujung tombak ya. Nah, ini baju besi. Paku-pakunya ini, paku-paku dari salah satu gerbang. Penampakan keraton 1946. Ini ada beberapa batu yang ditemukan pada saat penggalian ini. Untuk benteng Sombopu ini, kemarinnya benteng Sombopu yang saya sempat sebutkan di awal, itu pusat kerajaan Goa Makassar, ya, benteng Sombopu.
penggal cerita rempah di Fort Madalena. Ternyata teman-teman masih ada di sini seorang virus ini yang tidak ada kepalanya. Oke, kita sudah berkeliling di dalam salah satu ruangan ya, masih banyak ruangan ini dan masih berfungsi sebagai museum ya. Di hampir semua gedung ini itu berfungsi sebagai museum. Cuman ada beberapa yang direnovasi. Kita bisa lihat di sana itu Museum Laga Ligo. Kita coba telusuri. Dan ini kayaknya kita haus ini, bro. Perpustakaan museum biasa teman-teman seniman pakai di sini untuk kongko-kongko. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, fasilitas seperti toilet itu banyak tersedia di sini. Ini di bawah ini kalau menurut informasi yang pernah saya dengar itu masih ada beberapa ruangan-ruangan bawah tanah gitu. Kayak di sebelah sana tuh. Bastion Ambolina. Kita berteduh sedikit dari teman-teman. Begini.
yang menagal itu. Ya teman-teman, sebagai penutup dari video kita kali ini, kita coba berteduh di bawah pohon lontar. Ini kita berteduh di bawah pohon lontar. Ya cukup jauh juga. Satu hal yang ingin saya katakan sama teman-teman, ya bahwa ini saya hanya sekedar menikmati saja. Perjalanan ya, sekedar menikmati saja perjalanan peninggalan-peninggalan sejarah perjuangan bangsa kita di masa-masa yang lalu, untuk menikmatinya saja. Ini kalau kita benar-benar ingin melakukan explore, kita ingin menikmati, itu juga membutuhkan sebuah usaha perjalanan gitu, tenaga gitu kan, dan itu tidak seberapa teman-teman dibanding dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita di masa yang lalu. Melihat kemegahan dari bangunan ini ya, semuanya ya, ada rasa kagum, ada rasa bangga, ada rasa sedih juga, mengingat bahwa ya, disinilah di Fort Rotterdam inilah yang menjadi salah satu benteng Belanda yang terbesar di Indonesia Timur ya. Selain itu juga kalau tidak salah ada di Ternate, ada di mana, itu salah satunya saja. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ya, marilah kita mengisi kemerdekaan ini tentunya dengan segala daya dan upaya kita masing-masing ya. Tidak hanya berpangku tangan, tapi ayo kita mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang benar, cara yang baik ya, tentunya dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang saya lakukan ini adalah ingin menggambarkan kepada teman-teman semua, ingin mengajak teman-teman jalan-jalan, menikmati suasana, melihat kenyataan yang ada begitu ya. Dan ya tentunya tanpa bermaksud menggurui, saya hanya ingin menyampaikan hasil dari explore saya. Semoga bermanfaat, semoga berguna untuk semuanya, dan yang paling utama barangkali semoga ini bernilai ibadah bagi saya dan bisa memberi manfaat pada teman-teman yang lain. Saya Anca Denajeng, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.